informasi lain, saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam septic tank di Desa Sidaurip, Gandrumangu, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku merupakan tetangga korban. Setelah sempat kabur, pelaku AS ditangkap polisi di alun-alun Banyumas. Motif pelaku membunuh korban adalah ingin menguasai harta korban. Sebelum meninggal, korban yang diketahui mengalami keterbatasan fisik sebelumnya telah diperkosa dan dianiaya oleh pelaku. Ini sudah posisi meninggal dunia. Kemudian mengambil beberapa perhiasan yang tertinggal di almari korban. Ya, karena panik, supaya menghilangkan jejak, dia mengambil beberapa pakaian, terus kemudian beberapa kain sekitaran itu, membersihkan darah-darah yang tersisa, termasuk yang di kasur. Ya. Korban kemudian dibopong dan dibuang di septic tank tetangga.